Emak lucu intip kamar anak lewat dinding AC bolong. Beredar sebuah video viral lucu gegara sebuah AC dibagi untuk dua ruangan. Kepala wanita ini bisa keluar masuk di dinding bolong. Wanita tersebut tiba-tiba muncul dari ruangan sebelah dan memberikan senyum. Aksi kocaknya itu terekam kamera dan viral di media sosial. Bahkan telah diunggah berbagai akun anonim lainnya. Sebuah akun Instagram @video_medsos turut mengunggah video viral tersebut. Terlihat dalam video viral, nampak sebuah AC yang digunakan untuk mendinginkan dua ruangan. AC diletakkan di bagian tas, pada dinding yang sudah dilobangi, sehingga bisa mendinginkan dua ruangan sekaligus. Tiba dari lobang dinding tersebut, seorang wanita mengenakan mukena putih muncul. Ia mengeluarkan kepalanya lalu memasukkannya kembali. Hal itu diulang-ulang, berkali-kali. Setelah melakukan aksinya tersebut, ia pun tersenyum. Netizen pun memberikan komentar celetukan dalam unggahan video viral.